Hello guys, saya Ivy dari Proton Supernal Bintulu. Pada hari ini, saya akan membawa anda untuk review dua model Proton yang baru, yaitu Iris Active dan juga Persona MC2. Okey, pertama sekali kita akan review untuk Iris Active ini. Okey, apa yang menarik pada Iris Active ini? Kita ada dua penambahan warna baru, yaitu Citric Orange dan juga Passion Red. Okey, yang ini berwarna Citric Orange. Okey, jom kita tengok bahagian depan. Untuk bahagian depan ini, apa yang menarik kita boleh tengok. Pertama sekali, logo baharu Proton. Yang kedua, kita ada Infinite Veil macam biasa. Cuma untuk kali ini, kita tambah red lining bagi dia lebih gah lagi. And then, chrome ini ditukar design kepada warna hitam. Okey, untuk bahagian bawah bumper, kita boleh tengok. Okey, finishing untuk bumper ini berwarna grey ataupun kelabu. Yang ini dia akan nampak lebih menarik lah daripada yang sebelum ni. Dan yang paling penting, lampu. Okey, lampu masih menggunakan lampu LED. Jom, kita ke bahagian tepi pula. Okey, yang menarik di bahagian sisi pula, kita ada tengok fender ini ditambahkan dalam model Iris Active. Dan juga pattern rim yang baru. Rim ini berukuran 16 inci. Dan ditambahkan dengan pattern rim yang barulah daripada yang sebelum ini. Bahagian sisi pula, okey, di bahagian atas kita boleh tengok, okey, Iris Active ini ditambahkan dengan roof rail, cantik tak cantik. Okey, selain roof rail, kita boleh nampak bahagian roof. Bumbung dia berwarna hitam lah. Apa yang menarik di ke belakang? Jom kita tengok. Okey, untuk rear spoiler kita tambahkan dengan warna hitam. Sama dengan warna roof. Okey, yang special lagi untuk Iris Active ni, of course datang dengan logo Active. Yang menarik dekat dalam ni, pastinya warna merah lah. Iris Active ni bertemakan merah, okey guys. Yang merah kita nampak lining di sini. Okey, and then butang lock ditambahkan dengan di tengah-tengah lah. Lepas tu aircon digital. And then dekat sini yang baru kita boleh tengok front parking sensor, traction control dan butang eco. Ada lagi satu special, kita ada armrest. Semua meter panel pun ditambahkan dengan lining warna merah, termasuk dengan jahitan kerusi. Okey, apa yang ada dekat belakang? Kita ada door trim berlogo Active. So kawan-kawan bila naik kereta pun boleh tengok, oh, kereta ni kereta Iris Active. Dan yang paling penting, seat belt warna merah. Okey, yang ini pula Persona MC2. Kedua-dua model ni dia facelift lah. Okey, untuk Persona MC2 ada satu saja penambahan warna, iaitu kita ambil dari model X70 lah. Yang ini berwarna space grey, sama macam model X70 kita. Okey, yang menariknya dekat Persona MC2 ini, sama jugalah, ditambahkan dengan body kit. Okey, bumper depan dan juga side skirting. Of course, sama juga macam Iris Active, kita menggunakan lampu LED untuk headlight. Apa yang menarik dekat dalam? Dekat dalam kita ada napa leather. Dia bukan napa leather lah, tapi kita boleh tengok dia ala-ala sama macam X70. Warna leather dia warna brown. Okey, ditambahkan dengan armrest. Armrest pun warna brown. Okey, floor console sama macam Iris Active. Dan juga menggunakan floating screen bersaiz 8 inci. Okey, untuk lampu, dia lebih gelap lah. Dia nampak lebih sporty. Dan di bahagian belakang tiada apa-apa penambahan. Untuk rim, still menggunakan pattern rim yang baharu. Main karakteristik dia untuk bahagian dalam lah. Dalam ni dia ala-ala X70 lah. Leatherette berwarna brown. Okay, sekian saja review saya untuk dua model ini. Kalau berminat, kalau nak booking, boleh datang ke Proton Supernal, Jalan Tanjung Batu Bintulu. Bye!